Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Tadi sekitar kurang lebih hari ini pukul 10 ada laporan dari masyarakat telah terjadi orang meninggal diduga karena kena tiang yang roboh. Lokasinya di proses pembangunan di pabrik PT Pentawira Agra Sakti, tepatnya di Jalan Blora Cepu kilometer 14 di Sajikan, Kecamatan Sajikan, Kabupaten Blora. Korban siapa, Den? Korban setelah terjadi pengecekan di TKP atas nama Samiran. Samiran warga alamat Kediri. Kediri. Dia itu di sini pekerja atau enggak? Di sini pekerja. Pekerja sebagai di PT Gajah Mada. Di PT Gajah Mada, subkontraktor dari Surabaya. Hasil olah TKP gimana, Den, mungkin? Dari olah TKP tadi bersama tim Inavis dari Satreskrim Polres Blora, diduga korban pada saat melaksanakan pemotongan tiang, kelebihan tiang, saat pemotongan proses mau selesai ternyata tiang tersebut jatuh dan korban pada saat lari masih terkena tiang yang roboh tadi, diduga kena kepalanya. Lukanya gimana, Den? Lukanya sekitaran di kepala bagian belakang. Luka berat itu yang membuat tewasnya korban, ya, Den? Ya, itu diduga karena dari kepalanya yang luka robek di depan maupun luka robek di belakang itu ya diduga dari korban bisa menyebabkan meninggal dunia. Rencananya habis ini korban dibawa ke mana? Rencana habis ini korban nanti dibawa ke rumah sakit umum Blora. Dan langsung di habis itu diserahkan ke Kediri, Den? Ya, tadi kebetulan pada saat di TKP korban dari Kediri, paman korban tadi datang di TKP dan petugas dari kepolisian langsung berkomunikasi dan memberitahu kalau korban dibawa ke RS Blora. Dan waktu kejadian korban ini sedang kerja sendiri atau sama teman-temannya, Den? Ya, tadi dari pemeriksaan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi, tadi korban bekerja berdua sama temannya. Nah, pada saat korban itu haus, pada saat proses pemotongan tiang, korban haus mencari air, ternyata teman satunya mencari air minum. Sebelum temannya datang lagi mencari air minum, ternyata korban sudah tertimpa tiang dan ada salah satu orang yang kebetulan teman kerja lainnya melintas di sampingnya. Dari tinggi tiang berapa, Dan? Tinggi tiang sekitar kurang lebih 190 cm, sekitar 2 meteran. Dari sisi keamanan kerjanya gimana, Dan? Apakah fasilitasnya dia memakai? Kebetulan pada saat dia itu kerja memakai seperti helm warna kuning. Tapi tetap kok sampai itu berfungsi nggak, Dan? Ya, helmnya itu karena tiangnya betonnya terlalu berat mungkin bisa menyebabkan luka parah di kepala. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.